Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat-sahabat dari Sinetron Ikatan Cinta, khususnya juga fan-fan berada dari area Salaka maupun Amanda manapun dimanapun kalian berada ya guys ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, berpikir positif yang juga selalu dalam lindungan Tuhan. Dan kini kembali lagi dengan Miminih guys, yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru ya guys ya. Dan kabar kali ini pun datang dari sang aktris bermulti talenta nih, yang mana aktris tersebut adalah Amanda Manopo. Namun sebelum lanjut nih guys, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, Mimin mohon bantu support channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan tak lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya ya guys ya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru seputar Sinetron Ikatan Cinta, tentunya juga kabar terbaru dari Arya Salaka maupun Amanda Manopo dari channel ini. Nah guys, kini ada kabar terbaru nih guys mengenai Amanda Manopo, yang mana semenjak hengkang dari Sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo pun jarang bertemu anak lanang kesayangannya yaitu Askara ya guys ya. Yang mana kini perdana nih guys, Amanda Manopo tengah video callan bersama Askara nih. Sungguh raut wajah Amanda Manopo terlihat begitu terpancar ya guys ya saat bervideo callan dengan anak lanangnya, yang mana Askara pun begitu terlihat juga sangat gembira sekali ya guys ya saat video callan bersama Amanda Manopo nih. Yang mana momen tersebut kini terlihat dibagikan oleh fan-fan dari Ikatan Cinta ya guys ya, yang mana fan-fan dari Ikatan Cinta tersebut pula mengunggahnya di akun Instagram milik pribadinya. Maka dari itu langsung juga direspon oleh para warganet ya guys ya, dan juga langsung dikomentari dari berbagai warganet lainnya. Nah guys, bagaimana tanggapan kalian mengenai Amanda Manopo dan Askara kini? Silahkan tulis komentarnya di kolom bawah ya guys ya. Sekian kabar kali ini, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.